hari ini sidang pertama soal gugatan kita ke siapa namanya? Sugianto. Iya, Pak. Saudara Sugianto. Ternyata tergugat Saudara Sugianto, kuasa hukumnya belum melengkapi dokumen untuk sidang hari ini. Demikian juga pihak YouTube atau Google ya, juga belum melengkapi dokumen syarat-syarat sebagai kuasa hukum untuk sidang di sini. Jadi sudah seminggu untuk lihat kelengkapan mereka, dan mungkin nanti kalau mereka sudah lengkap bisa masuk ke proses mediasi. Jadi ya buat pihak tergugat, gak usah terlalu ngacem-ngacem Syakir lah, ngelengkapin surat kuasa di daftar aja belum, yang gampang-gampang aja dulu gitu. Baru ngacem-ngacem Syakir. Alhamdulillah ngerasain lah kan, ngerasain masuk pengadilan gimana. Udah habis itu baru pertama deh masuk pengadilan. Baru pertama. Iya, biasanya kan lihat di TV-TV gitu kan. Akhirnya ngerasain ya alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Tadi karena gak jadi kita tunda. Tapi saya kira sih maksudnya berterima kasih juga lah pada yang pada pihak Mas Dianto dan yang lainnya, karena mungkin ini bisa jadi yang harusnya saya kir, mungkin pengalaman ini orang dapatnya biasanya umur 20-an, 25 gitu, jadi dapatnya sekarang lebih cepat kan, alhamdulillah. Jadi seru aja sih, seru. Kalau untuk nervous sih enggak ya, karena udah biasa juga gitu kalau main mental-mentalan gimana ya tadi. Saya kira belajar aja apa yang bisa dipelajarin, kira-kira yang bisa jadi pengalaman lah buat saya kira. Kita sih lega terus, nggak pernah kita merasa kepepet. Lega terus. Dari dulu sampai sekarang kita nggak pernah. Makanya kita nggak pernah ngeladenin dia mau ngomong apa, terserah. Yang penting kita jalan sesuai yang jadi haknya kita, kita jalan. Yang bukan haknya kita nggak mau respon. Selama tujuannya tercapai, bahwa gugatan itu kan ada pelanggaran kontrak, ada sebenarnya ketidaklayakan untuk dianggap sebagai kontrak, karena dia masih di bawah umur, tanda tangannya tidak didampingi oleh walinya, ada beberapa hal, lalu beberapa pendapatannya sakit dibayar dan semuanya kembalikan, ya saya pikir nggak perlu sidang total. Dan yang lucunya begini juga nih, kita kasih bocoran ke bocoran, nggak bocoran sedikit lama ini. Pasca kita somasi sebagai syarat sebelum lanjut gugatan, ternyata Pak Sugianto itu ngirimin duit hasil monetize dari YouTube 5 juta, berapa? 5 juta sama 22 juta 5 juta, yang kita nggak tahu itu hitungannya dasarnya, basisnya apa. Nanti biar di pengadilan dia buktiin itu. Dia udah bayar, nanti kita bisa coba lihat dasarnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.